Oke muridku, kali ini kita mau bawa ngendok skin MP5 tergemoy ya guys ya. Hehehe boy. Ini lucu banget sih, dia bentuknya bentuk kelinci, terus ada wortelnya guys. Sama kayak shotgun Shiba ya. Berarti senjata hewan di Free Fire udah ada 2 biji guys. Anjir rame guys. Waduh, nampaknya skill Santino kita harus diaktifkan nih. Yalah, gasken. Pada di atas dia bagus. Lootingan. Mantap, lootingannya lejat dan bergizi, guys. Ini ada orang di sana. Aduh. Dibunuh siapa itu di sampah kita? Wah, Paraval sakit nih early game. Nice. Di bawah kita ada biawa. Tapi nggak bisa ditembak. Ada yang berhidup. Mana lagi ya? Nope. Aduh. Mana tadi yang rame kok dikit banget? Udah pada mati kah? Wih, tahu dia. Meninggal kau. Anjir, hampir aja darah kita sekarat, guys. Jaga-jaga ya, takutnya ada yang turun ke sini nih. Oke. Oke, masih aman. Ini pasti ada yang mau balas dendam turun di sini nih, guys. Ngeliat kita di atas ya kan. Kan turun deh. Kalah deh, dek. Ngantar nyawa 2 kali dia. Sangat baik sekali biawa itu ya, memberi kita kill guys. Ada lagi kah? Ini di bawah ini dia bingung nih nyari di mana. Di mana lah biawa ini katanya. Lihat guys. Nah, saatnya kita tembak. Sekarat. Ih, sekarat kali. Oke, kita turun. Gas kan. Bah. Ya mati. Oh, mati dua-dua kah? Kok mati dua-dua, guys. Mantap. Weh, dapat 4 kill musuh abis, guys. GG enggak, guys? Iya. Dari sekian banyaknya biawak-biawak yang turun di sini tadi, kita juaranya, guys. Oke lah, saatnya looting. Nah, ini kalian bisa tiru triknya. Ada lagi dong. Ini bisa kalian coba guys, kalau turun di mil pakai Santino aja. Oke. Nice. Wow, tuh MP5 di depan kita. Mantap. Nice. Oke. Udah dapat ya, gemoy banget guys. Statistiknya ini ya, dia nambah. Anjir, ada MP5 chip di sini. Tahu gitu nggak usah di-upgrade tadi. Emang kebiasaan kayak gitu ya. Sering banget tuh phase 1 di-upgrade jadi phase 2. Pas udah di-upgrade ketemu phase 2, guys. Kan ingin berkata lembut jadinya, guys. Ini MP5-nya Rate of Fire 2. Reload speed-nya nambah 1. Cuma dia ngurangin akurasi ya. Tapi GG lah guys. Ini kalau bisa sampai chip 3 kita... ganas sih MP5-nya nih. Hehehe boy. Rate of Fire 2 tambah chip 3. Dan dia dinaikin reload speed-nya 1 jadi pas ya. Dia cepet ngabisin peluru tapi ngisi pelurunya juga cepet guys. Jadi ini kita harus 200 lebih sih pelurunya. Oke. Semoga jadi arsenal ada MP5 chip 3. Wah, ada orang di atas sana. Biarinlah. Kita looting aja ya kan. Looting adalah hal terindah di hidup player ngendok guys. Wih, ada scar chip 3. Aduh, tergoda diriku. Aduh,
Jangan dibio, guys. Berani main bokong gak sempak. Aduh, kutopik. Oke, chip 3. Ya, hempel 5 chip 1, guys. Ya. Oh ya, kan banyak koin, bisa beli. Biarinlah kita masuk. Oh, zonanya Karabima, guys. Eits, ada orang. Eh, kok kenok? Oh. Ada suntik-suntik dia ternyata. Lumayan. Lumayan. Lawannya yang di rumah Sultan berarti ya. Oke, kita harus pakai teknik mengendap-endap, guys. MP5 kita belum memakan korban ini. Rasakan kekuatan gigitan kelinci. Anjay. Ya itu dia. Karat kok dede. Maju-maju lah kau. Tahu dia yang dilawannya nih MP5 tergemoy, guys. Guys kan. Ada cipta dia. Sekarat. Dan sampai mati. Kasian chipnya. Sayang banget ya itu gak diluting. Lihat guys. Kedengeran kan suara tembakan Red of Fire 2 tuh? Dengar kan? Anjay. Ditambah chip 2 biji, guys. Wah, seru nih. MP5 chip 3 Red of Fire 2 siap mengguncang Bermuda ya. Iya. Pelurunya 268 GG, guys. Yalah. Ya sabar ngerasain chip 3-nya gimana nih. Musuhnya tinggal 19 ya. Oke. Dimana kita ngendok lagi. Ada airdrop lumayan. Dapat launchpad mini. Oke. Ternyata kita udah punya launchpad, guys. Gak ada orang di sini. 17 lagi di mana ya? Wah, 16. Ini tinggal para-para pinggir zona ini, guys. Iya sih, para tinggal di pinggir-pinggir zona ini. Oke lah. Zonanya dikatu lagi. Langsung ke tengah aja. Biawa, I'm coming. Udah ke biawa di sini, guys. Langsung di depan mata dong. Nice sekali. Aduh, akurasinya jelek, guys. Cilup. Bah, sini. Yeah. Kasian deh lu. Kena tipu Santino deh, guys. Ada lagi di sini, guys. Tapi agak mencar ya pelurunya ditembak, guys. Itulah kurangnya akurasi, guys. Kelihatan kan? Ditembak mencar pelurunya. Tapi it's okay lah. Enak juga, guys. Ganas banget, kenceng. Okay. Ada biawak di sini. Langsung meledak. Meledak. Wah, kita penguasa Katulistiwa nih kayaknya, guys. 11 orang. Oh, nembak-nembak kok pakai LSM. Kena nih. Kabur kau. Sekarat. Gimana? Mana dia? Cilup. Lah, gak ada. Hilang dia, guys.
Oke, sabar, jangan gegabah ya. Iya, iya, iya. Santai aja. Oke. Nah, ada orang perang di sana. Aduh, nggak kelihatan, guys. Duh, bingung kita di tengah-tengah soalnya. Kemana enaknya ya? Oh, rumah Ellen aja lah. Oke. Okay. Ada glowl siapa tuh? Nah, di sini enak nih, guys. Oke. Okay. Di atas jembatan ada, di atas bukit tadi ada ya. Kita harus hafal tempatnya, guys. Oke. Okay. Ada step. Mau naik kah, Biawa? Ngebom dia. Jagain dari belakang ya. Takutnya kebokong, guys. Itu kita harus waspada banget sih. Oke. Okay. Kena. Eh, perang dia. Perang dia. Nyampah. Nyampah. Rasakan itu. Gila. Kita emotin dulu, guys. Iya. Yeah. Tinggal dua orang. Nice. Ngapain kau mengendap-endap Jawa? Wih. Parah banget, guys. Rate of fire-nya kalian lihat. Walaupun damage-nya nggak terlalu gede, tapi kekencangannya sudah sangat bagus ya, guys ya. Iya, iya, iya. Tinggal satu lagi nih, mangsa kita. Sepertinya kita boya, guys. Wih, di ada chip. Kalau bisa di upgrade lagi sampai chip 7 pun jadi nih, guys. Wih, glowalnya buset. Nggak perlu ya. Musuhnya tinggal satu kok. Oke. Okay. Belum boleh bejibun, guys. Di manakah Biawa itu? Oh, di depan kita, guys. Hey, main maju-maju aja. Aduh, nggak jelas Biawa terakhir. Mantap, 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 mantap. Lumayan ya, guys ya. Rate of fire 2, reload speed, dan yang paling utama itu gemoy deh, guys. Masih jauh ke master kuning ya. Semangat, semangat. 11 kill, mantap.